Aduh, aduh. Kenapa? Bune. Kenapa? Mau gua meneh. Kenapa meneh? Aduh, Bune, ketiwasan Bune. Hah? Bensin entek. Aku temen sing nasibku arep lunga ono wae dino iki ah. Nek ora mogok bensin entek lah. Payah ki. Iso mudun reputasiku nek konangan mama. Kondangan dadak koyonge nasibe. Mudun Bune. Kenapa Pak motornya? Anu Mbak, kentekan bensin apes. Mau Pertalite apa Pertamax Pak? Mau diisi berapa Bu? Full tanki Mbak. Ranggo suwi. Mohon maaf Bu, nggak bisa Bu. Hah? Kok ora iso? Emangnya kenapa? Jadi gini Bu. Hah? Stoknya kosong apa? Bukan Bu, tapi... Hah? Tangki motornya ramuat po? Bukan kok Bu. Hah? Lalu terus apa? Maaf Bu, uang Ibu cuma 2.000. Aduh Bune, kue ini ngisi-ngisi. Nyap-nyap Mbak, orang gue duit. Mana duitnya berapa liane? Ora Pak aku mau gue 2.000 karo amplop singgo kondangan. Jadi amplop singgo kondangan karo kita 2.000? Ya Allah, emang kurang ada duit? Ya wis, ngene wae. Kuwi amplope dibuka, awake dhewe sedo kondangan nggo tuku bensin. Hah? Lah kepiye? Aku ora mangan meneh iki. Aduh. Apa yang terjadi jika tak hanya motor kalian yang habis bensinnya, tapi stok BBM di SPBU juga kosong? Lebih lagi, pasokannya terhenti. Dan tak cuma itu, ternyata minyak bumi kita telah habis. Ini sama halnya ketika kalian bete di rumah, pengen makan bakso, tapi ternyata mang baksonya sudah pergi, dan kalian memutuskan untuk beli bakso di warung depan komplek. Dan ternyata warungnya juga tutup. Dan akhirnya, kalian memutuskan untuk membeli somai sebagai gantinya. Sama halnya dengan minyak bumi yang nantinya akan habis, kita juga harus mencari penggantinya. Minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap, yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Apakah kalian tahu dari mana asal minyak bumi? Jutaan tahun yang lalu, hiduplah berbagai hewan dan tumbuhan di bumi. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di laut. Nah, sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati ini akhirnya mengeras dan membatu, lalu menjadi fosil dan tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lainnya. Selama jutaan tahun, fosil-fosil ini tertekan oleh tekanan alami bumi dan terpanaskan suhu bumi. Selama tertimbun, bakteri pengurai juga ikut mengubah fosil-fosil itu sehingga menjadi senyawa hidrokarbon. Senyawa inilah yang menjadi asal-usul terbentuknya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Untuk proses pembuatannya, minyak mentah dari bawah tanah diangkut ke tempat penyulingan untuk diolah menjadi beberapa manfaat bagi manusia. Misalnya untuk dijadikan bensin, minyak tanah, bahan bakar diesel dan pesawat jet, serta minyak pemanas. Seperti kendaraan bermotor yang sering kita pakai menggunakan bahan bakar dalam bentuk minyak bumi yang sudah diolah. Selain itu, minyak bumi juga dimanfaatkan untuk membuat bahan-bahan lain seperti plastik, lilin, pupuk, aspal, tinta, dan deterjen. Di negara kita, jumlah energi fosil seperti minyak bumi sangat berlimpah. Namun, makin lama jumlah minyak bumi akan berkurang, bahkan bisa habis. Diperkirakan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam waktu 11 hingga 12 tahun ke depan jika tidak dibuatkan cadangan baru. Untuk mengatasinya, pemerintah kita mencari sumber daya energi lain untuk menggantikannya. Contohnya tenaga surya dan tenaga angin. Nah, kita juga bisa ikut membantu mengurangi penggunaan minyak bumi. Caranya, kurangi menggunakan kendaraan bermotor, terutama jika jarak yang ditempuh dekat. Lebih asyik lagi jika kita pergi dengan berjalan kaki atau bersepeda, kan? Tak hanya minyak bumi yang akan habis, tapi sumber daya alam yang lainnya juga akan habis. Masalahnya, bisakah sumber daya alam itu ada lagi? Maka dari itu, sebaiknya kalian tahu jenis-jenis sumber daya alam yang ada di muka bumi ini.
Adik-adik, tahukah kamu bahwa sumber daya alam bermanfaat bagi manusia? Yuk kita bahas bersama-sama. Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manfaat bagi kebutuhan manusia seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan sebagainya. Sumber daya alam sendiri terbagi ke dalam dua golongan, yaitu pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu, apa ya bedanya adik-adik? Yuk kita simak bersama-sama. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan ada secara terus-menerus dan dapat cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu berupa makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Contoh hewan seperti sapi, badak, ikan, dan lain sebagainya. Contoh tumbuhan seperti sayuran, pepohonan, dan lain sebagainya. Adik-adik, walaupun sumber daya alam hayati dapat selalu diperbaharui, kita juga harus tetap melestarikannya loh. Karena suatu hari nanti tumbuhan dan hewan bisa juga habis atau punah jika kita tidak melestarikannya. Contohnya seperti banyak pohon ditebang liar tanpa izin dan tidak melakukan reboisasi. Jadi pohonnya akan habis dan gersang. Lalu ada perburuan liar oleh manusia yang dapat menyebabkan hewan punah. Maka dari itu adik-adik, kita juga tetap menjaga kelestariannya ya. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berupa benda mati. Contohnya benda mati seperti air, sinar matahari, tanah, dan lain sebagainya. Salah satunya seperti air yang mengalami siklus air. Jadi tidak akan pernah habis karena selalu mengalami pembaharuan. Namun, sumber daya alam non-hayati bisa menurun juga loh adik-adik kualitasnya. Seperti air di sungai pada zaman dahulu dapat langsung diminum dan masih asri. Sekarang, mari kita bandingkan dengan zaman sekarang ya adik-adik. Banyak air di sungai yang dekat pemukiman penduduk yang sudah tercemar karena banyaknya sampah. Jadi, kualitasnya banyak yang sudah menurun. Oleh karena itu, sumber daya alam non-hayati tetap kita harus lestarikan walaupun jumlahnya akan tetap, tapi kualitasnya akan menurun. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang cukup lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, sumber daya alam energi. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Salah satunya, batu bara. Sumber daya alam ini bisa menggerakkan kereta api uap pada zaman dahulu. Kedua, sumber daya alam mineral logam. Contohnya seperti tembaga, emas, dan perak. Seperti emas dapat dijadikan perhiasan. Ketiga, sumber daya alam mineral non-logam. Contohnya seperti pasir, batu-batuan, dan lain sebagainya. Setelah kita tahu jenis-jenis sumber daya alam, maka kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan terhadap sumber daya alam itu.
Sekian untuk materi pembelajaran bagian pertama. Untuk bagian kedua, silakan cek link di kolom deskripsi di bawah ini ya. See you next time.